Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Nufa, jadi sekarang saya lagi ada di tempatnya Mbak Faiza ya. Ini dia punya koleksi ikan lohan. Ikan apa? Ikan predator ya. Apa aja ini ikan predator? Ada arwana, ikan lohan, palmas, piranha, toman, dan alligator. Nah, ini lagi dikasih makan. Kasih makannya pakai apa ini? Pakai jangkrik, teman-teman. Kita lihat ya. Kasih makannya apa aja ini untuk ikan-ikan predator? Ikan sama jangkrik. Sekarang kita kasih makan pakai jangkrik. Uduh. Selain jangkrik, biasanya kasih makan pakai apa? Ikan. Pakai ikan? Iya. Ikan apa? Ikan. Ya ikan yang murah, ikan sereh. Begitu. Wih, galak tuh. Ini namanya lohan apa nih? Chenchu, ini GB. GB itu apa? Gak tahu ya, namanya juga GB. Wih. Paling doyan pakai jangkrik apa dibandingkan pakai ikan? Iya. Paling bagus pakai itu udang. Udang. Iya. Tapi kan mahal. Ini kalau ikan lohan ukuran berapa itu ukurannya? Ukuran 3 jari. Ukuran 3 jari itu harga berapa biasanya kalau masuk? Itu udah lepas 200-an. 200.000. Iya. Ini apa nih? Ini golden pinot. Golden? Pinot. Golden pinot? Iya. Ini gak dikasih makan. Oh itu, pakai ikan ya? Iya. Oh besar pakai ikan. Masih itu lagi. Nah, teman-teman mungkin bagi teman-teman yang sering ngikutin video kita, sebetulnya kita pernah ke sini. Nah, cuma sekarang katanya udah perbedaan ya. Kalau dulu kan kita ke sininya itu pas ke kolam belakang ya. Cuma lagi kosong ya. Lagi kosong, teman-teman. Soalnya katanya sempat kena banjir. Ya, iya, sempat kena banjir. Nah, sekarang katanya pindah di dalam menggunakan bokor-bokor. Nah, biar lebih jelas langsung aja teman-teman kita grebek farmnya kayak gimana sih. Nah teman-teman, jadi sekarang ternyata Mas Mafaza ini nggak beralih sih ya main indoor ya sekarang ya, pakai tank, pakai akuarium. Teman-teman bisa lihat ini ada yang isi cuma berapa tank ini, emang belum banyak ya. Belum, sempat kena banjir ada 5.000 hilang semua. 5.000 kopi. Waduh. Itu full black. Ya, full black. Full black, yellow, cobra, masih remaja. Ya. Mini panda. Mini panda. HP blue. Kemudian ini bluegrass. Mini tiger. Top sword ya. Ini blonde ya. Iya. Blonde top sword. Ini Japan. Japan hasil silang sendiri. Disilang sama apa? Mikarif yellow. Itu kan semua yellow, bukan biru. Oke. Nah, terus mana lagi, Mas? Kita lanjut jalan. Ini Mas Mafaza pakai box es krim. Pakai box es krim. Ini khusus untuk burayak-burayak ya. Iya. Ini ada full black, ini ada koi. Koi. Albino koi. Iya. Ini tiger. Yellow cobra. Cete. Iya, kontail. Ini baru beli ke saya ini, teman-teman. 4 pasang. Tegangnya. Ini apa nih? Mana? Ini. Ini big air apa ya namanya? Rembe. Iya, Rembe. Oke.
pakai box es krim gini harga berapa? Yang box yang gini kecil ukuran 3 liter 5 ribuan. Ini 5 ribuan segini. Iya. Mana lagi? Ayo kita lanjut. Oke, teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat ya, Mas Mafalza ini pakai box es krim juga. Nih, box es krim juga dan juga pakai styrofoam. Sama bokor-bokor ya. Ember-ember plastik seperti itu. Kita lihat, teman-teman, apa aja sih isinya yang ada di bokor itu. Ini apa ini? Mini tiger, itu yang cewek. Ini juga cewekan, betina. Yellow cobra, ini koi. Indukan ya. Iya. Ini betina full black. Oh, full black. Ini AGY. AGY. Ini mini karis yellow. Ya. Ini juga red grass, ini black mosko, ini mini panda indukan, ponik, nix. Ini apa ini yang di sini? Mana? Ini. Itu sortiran blue grass. Oke. Dicek. Phoenix. Phoenix. Ini apa ini? Mana? Yang ini? Blonde. Blonde ya. DS. Oh, ini platinum retail ya, platinum retail. Oke, oke. Terus ini apa nih di dalam styrofoam? Indukan Japan DS. Indukan Japan DS. Tapi ini tiger ini, bro. Oh, ini indukan mini tiger. Terus indukan yellow cobra. Ini kosong. Kosong. Ini HP blue. HP blue. Ini kosong. Kosong. Ini masih kosong semua ya? Lagi belum dibersihin. Lagi dibersihin. Oke, oke. Jadi gitu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya lahan yang luas ya, nggak punya pekarangan, teman-teman bisa memanfaatkan dalam rumah ya, menggunakan bokor-bokor seperti ini, seperti yang digunakan oleh Mas Mafaza. Ini udah bersih ya. Kalau kayak ini harga berapa nih biasanya? 8.000. 8.000. Lumayan ini. Lumayan terjangkau, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi gitu aja untuk video kita kali ini ya. Jadi kita penasaran, katanya ada perubahan ya, jadinya kita main ke sini dan ternyata betul. Yang di belakang malah kosong ya kolom-kolomnya. Iya. Sebetulnya di belakang itu masih ada nih, teman-teman. Tuh ya. Di belakang kita masih ada, cuma itu kosong. Dan itu juga diisinya sama komet ya. Yang di sana itu yang apa? Bok kulkas itu juga kosong. Jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau bikin farm juga di rumah. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.